Hey yo friends, welcome to Renfrew Family. Di video kali ini friends, aku tidak ngevlog dan tidak review dan tidak unboxing friends. Tapi di sini aku terutama mau mengucapkan berbela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya Aremania yang berada di Stadion Kanjuruhan Malang friends. Dan di video kali ini friends, aku mau menyampaikan sebuah pesan moral buat kalian dan buat supporter sepak bola yang ada di Indonesia friends, yaitu pertama jangan tawuran lah friends, karena tawuran itu tidak baik friends. Terus yang kedua, terima aja kekalahannya, kalau menang itu adalah sebuah pertandingan friends, dan itu adalah wajar lah friends kalau kita itu menang atau kalah dalam suatu pertandingan dan dalam perlombaan lah. Itu yang kedua friends. Dan yang ketiga ini, kalau bisa sih supporter bola sesama ataupun dari sepak bola lain itu jangan sampai kita apa ya adu jotos, apalagi dengan sesama fans supporter lah, supporter bola itu apa ya friends, itu nggak baik lah friends menurut aku sendiri friends. Dan cukuplah sudah friends, kalau bisa sih jangan tawuran. Kita itu apa ya, kalau bisa itu saling mensupport satu sama lain, jangan tawuran. Itu sekarang ini lagi nggak musim friends tawuran, terus habis itu apa ya, dan dengan hukum lah friends, itu tidak baik friends. Dan kalau bisa sih kita harus saling menyatu, saling mendukung satu sama lain, itulah kuncinya friends. Dan ini apa ya, sudah didengar sih dari seluruh dunia friends, mulai dari media Jepang, terus media Korea Selatan, terus habis itu bahkan di internasional friends. Kemarin aja Manchester United berbela sungkawa menulis status di Twitter, terus habis itu kemarin di Barcelona sendiri juga mengheningkan cipta sebelum laga Barcelona melawan apa itu ya, pas Liga Barcelona itu, Liga Spanyol itu sedang main, dia mengheningkan cipta, respect sekali, dan saya salut sekali dengan mereka friends. Nah ini buat kita semua friends ya, kalau bisa sih, kalau bisa kita harus hentikan semua ini, bonek, Arema, terus Persija, Persib, kalau bisa kita harus saling bersatu, saling mendukung demi kemajuan sepak bola yang ada di Indonesia ini. Kenapa ya friends ya, sepak bola Indonesia ini cukup dengan apa ya, dulu-dulunya itu sangat buruk sekali friends. Kalau bisa sih kita harus mendukung lah friends, apalagi sekarang pelatihnya tuh benar-benar sangat luar biasa. Kalau bisa kita harus mendukung friends, jangan kejadian seperti ini lah friends, itu memalukan sekali nih friends. Oh my gosh, aku sendiri ya kok bisa gitu loh, ini padahal ya apa ya, masalah sepilih friends sebetulnya loh, berhubung banyak yang meninggal, terus apalagi pihak berwajib pun juga ikut campur lah friends. Itu kalau bisa sih jangan lah friends, kita harus saling mendukung, saling mensupport, saling mensupport tim satu dengan tim yang lain friends. Kita itu harus saling mensupport dan saling mendukung lah friends, jangan sampai kejadian ini. Soalnya ini apa ya friends ya, merugikan sepak bola Indonesia yang ada di Indonesia nih friends, khususnya nih friends, apalagi kan apa ya, nextnya kan kita menjadi tuan rumah nih friends di ajang Piala Dunia U16, khususnya sih ya ada di Surabaya, Malang, yang ada di pokoknya di Indonesia lah friends. Kalau bisa sih kita harus hentikan ini, hentikan ya friends ya, jangan sampai apa ya, kejadian yang memalukan seperti inilah friends. Oh my gosh, ini makanya udah didengar di berbagai negara nih friends, mulai dari Spanyol, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Bahkan di Asia pun itu sangat jelek sekali lah supporter bola yang ada di Indonesia ini. Tolong hentikan lah friends. Dan kita semua di sini ikut berpartisipasi untuk mendoakan korban yang telah ditinggalkan keluarganya friends. Semoga diberikan ketabahan dan
yang nggak banyak itu ya, Mas. Semoga tenang lah apa yang ada di sana, Mas. Aku sendiri ya kok bisa gitu, Mas. Seperti itu. Semoga ini yang terakhir dalam hidup kita ya, Mas ya. Dan tidak ada lagi perkalian antara Arema, Bonek, Persija, Persib, dan lain-lain. Baca sih, friends, pesan moral dari aku khususnya, friends. Hentikan tawuran dan mari kita bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju, friends. Oke, friends. Cuma itu aja sih, friends. Videonya, friends. Di sini juga saya ikut berduka cita atas meninggalnya korban yang saat ini 182 korban yang meninggal di Kanjuruhan Malang. Oke, friends, cuma itu aja, friends, videonya, friends. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini supaya kami terus berkarya, friends, tanpa batas. Oke, boleh juga Instagram dan Facebook dan Rantrevel.